Parti DAP akan mengumumkan senarai calonnya bagi pilihan raya umum ke-15 PRU-15 di setiap negeri secara berperingkat bermula minggu depan, kata setiausaha agungnya Anthony Locke. Beliau berkata setakat ini parti itu belum memuktamadkan calonnya yang akan bertanding pada pilihan raya umum itu nanti. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Parlimen Seremban pada Selasa. Sementara itu, Locke yang juga penyandang kerusi Parlimen Seremban optimis dapat mempertahankan kerusi itu berdasarkan pengalamannya lebih 18 tahun berkhidmat di kawasan berkenaan.